Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Tadja Sang Hao, nah, Fangcang. Fangcang, sikap biasa. Aduh, kemarin ceramah dua malam pakai bahasa Hokkien. Banyak yang komplain, terutama yang di Jakarta katanya. Wah, beliau tidak Hokkien. Saya tak bisa mendengar Hokkien katanya. Uh, jadi terpaksa malam ini pakai bahasa gado-gado, ya, yeah. uh, gado-gado. Uh, malam pertama lan cerita tentang 8 penderitaan dasar. Paku, pekai oh. Malam kedua cerita tentang apa? Hah? lupa. Balikin ke suhu lagi. Masalah terbesar dalam kehidupan manusia. Itu ah, cara bagaimana ngurus waktu meninggal, ya. Sudah pandai, belum? Udah pulang, udah coba mati, belum? Hai, Osi, ya. Bukan orang mendadak, kan? Bu siap lah. boh? Ah, kalau Eyang kan isi tua, suhu, dia ya. Siap kapan? Sudah siap. Makanya, kadang-kadang orang tua lah, kalau tentang kematian, dia bilang, eh, pui, pui, pui. Tak boleh ngomong, pantang. Itulah orang China. Itu banyak ilmu pantangnya. Kalau ditanya itu apa, tapi nggak ngerti. Pantang dari engkong gua sudah ngomong itu tak boleh betul. Tapi kalau ditanya alasannya apa, nggak tahu. Ya kan? Nah, malam ini tadi sengaja suhu nggak baca Amitabha Sutra. Kalau baca King kan panjang ya. Selama ini mungkin banyak yang... Uh, tampuk diam Amitofo makanya tadi baca Amitofo enak kok enak kan nah, itu kalau Mahayana biasa cara tuh sih. Uh, Nienfo Nienfo cara kalau Therawada meditasi ya uh, atau jalan pakai wipasana Mahayana dari Nienfo itu bisa konsentrasi cuman syaratnya i iya alat pukul harus benar tadi pukul alatnya kan enak kan nggak kacau suaranya. Jadi kita pukul pegang alat itu pukul alat itu harus pakai perasaan. Ada orang wihara-wihara pukul muinya sampai lepas kulit. Kayak lagi membelah kayu gitu. Padahal pukul alat keng itu harus pakai perasaan karena itu adalah suara surgawi. Nah, dia terus nienfo Tadi ini info itu sih untuk wak Untuk orang hidup, ya kemarin udah bilang ya. Kalau untuk orang meninggal mesti iramanya, ami -a, a ya jangan o o ah, p lanjutin p bula ya, a. -a. Ya karena kalau A itu Amitabha Buddha tak ada Omi Tohut. Nah itu sudah salah Leo sebenarnya ucapannya sudah salah. Aslinya A bukan O. Nah, jadi itu kalau untuk orang meninggal itu pakai uh, baca melafalkan nama Buddha 28 jam sampai 12 jam. Nah, tapi pengalaman suhu selama 28 tahun. Sampai 12 jam, capji tiam ceng, singku masih nui-nui. Badannya masih lemes. Pernah ketemu? Pernah kan? Itulah hebatnya dari membaca Amitofo. Jadi kalau orang bilang, baca Amitofo itu tak ada punya, ya biarkan aja. Ya kan? Kepercayaan masing-masing. Betul nggak nah, Jadi tadi sengaja suhu bawa kalian baca Amitofo supaya kalian itu ingat ingat baca Amitofo ya jangan seperti yang kemarin ngomong ah, malam pertama ya ngomongnya apa bacanya apa kan en. ah kalau baca kan'en itu mau ke beras tagi ya kalau baca Amitofo itu mau ke cile suci ya pilih sendiri jadi saya tidak melarang ah, lu lah diam kan'en, en ah, lu langsung Soekongwa liam Amitofo wa aiki jile sucik lalu. Lalu orang aiki berastagi, bui kem anui maki ya, ya? ah Jadi, Baca, Kami suai, Kiu orang dia baca Amitofo. Karena apa? Langkina dia tujuan mau baca Amitofo, Bisa terlahir di jile sucik. Betul kan? Mau terlahir di alam sukawati. Jadi kalau, di dunia ini kita mau jalankan latihan agak susah banyak gangguan betul nggak banyak gangguan sehingga kita harus baca Amitofo untuk bisa setelah meninggal kita bisa lahir di cile suci lahir di alam sukawati tapi mesti tahu apa syaratnya syaratnya mau lahir di cile suci ada Betul nggak? Ah, contoh Anda datang ke wihara Borobudur, ada juga aturannya. Betul? Harus antri. Eh? Ah, diarahkan panitia harus antri, mau lihat muka eyang harus antri. Sama, mau kecil suci, ada aturannya. Aturannya apa? Ada tiga syaratnya. Namanya kedua, gitu, sin, keyakinan. Jadi Bapak Ibu masih lulang yakin bu uji le Yakin bu? Yang ukong elang yakin lo? Bokong elang ragu-ragu. Ah, bokong eh ragu-ragu, lu pasti bekie. Ngerti nggak? Jadi contohnya gini, contohnya, lu l a n k i n a j i yakin u Amerika, bu? Uha,、uh, pada lu umpak kilo, a m i z u lu yakin ah,、uh? oh, t lah? n kong, a 我听人讲啊，师傅 a 我 i 睇看电视啊。家老，印尼啊，是释迦牟尼佛，dalam Amitabha ho, Jing t o k i,、uh? k ini,、uh, si、o Army l u n lo, Seja, ya, m 来面度佢讲了咯。释迦牟尼佛 p 可 n wa. Jadi, kalian yakin kalau ada Amerika, lihat dari TV, lihat dari teman. Kalau ini, Buddha nggak mungkin berbohong. Jadi, Buddha, semua kitab suci pasti ada muridnya bertanya, "Hanya Amitabha Sutra itu, setiap tidak ditanya, dia ceramah sendiri." Bahwasanya ada alam Sukawati ada ucile seje Buddha Amitajin ye murid bomui kong karena icainya walang zaman sekarang ai, lu ai harap di dunia ini menjalankan latihan mencapai kesucian susah makanya kau ulang diam tofo harus baca Amitofu biar bisa terlahir di alam sukawati. Syarat pertama harus yakin. Kalau walang bo yakin kan, jangan baca. Percuma. Percuma. Jadi yang duduk di sini malam ini sekian ratus orang, kalau lulang masih ragu tidak ada cile suci, ya tidak usah baca Amitofo, percuma. Karena syarat pertama harus Yakin Uci le suci Nah yakin bu yakin Tergantung lulang kaki lihat sendiri Kalau suhu itu sangat yakin Karena suhu sudah pengalaman Sekian puluh tahun Melihat orang meninggal Bacain amitofo Badan semua lemas Yang tadinya mestinya muka tidak begitu cantik Begitu bacain amitofo 12 jam mukanya lebih cantik dari saat hidup. Huh. percaya kan? Ya, yeah, itu luar biasa. Soi, ai diam ami tofo te it lang ai xiong xin ji le jie. Kalau lu wei lang gong, a su hu wa si terawada wa bo xiong xin ji le si jie biao kin. Lu ho ho belajar terawada, ho ho meditasi, ho ho parita. Ya, o, uh? Tapi mai menjelekkan karena tan lu kalau menjelekkan berarti lu lu kong suci pian kalau lu menjelekkan bilang tak ada sukawati oh nanti wah oh, sampai oh, disebar kemana mana itu bohong punya. enggak ada cile suci karma buruk lo ah nah, sama sepertinya halnya ada ada Bante ada Bante mungkin dia tak percaya dengan kuan impusa. tidak percaya dengan awalokiteswara. suara. Wah dia cerama ke umat. Wah mana ada itu ci awal logistes suara pien langela. Hami tapi tiap kuan inteng luis liu luisiu ki lo. Lu. Lucu gitu. Iya kan kan lucu. Lu udah nggak yakin nak mau kuan oke. Okay. Tapi pasang pelita waktu perayaan ulang tahun kuan terus nanti dananya pelita dibawa semua. Itu kan namanya apa gitu hidup yang tidak bagus ya. Uh, lu menjelekkan tapi kok mau ngambil hasilnya? Uh, tapi suhu yakin umat buddha di medan ndak demikian lah ya, baik-baik uh, semua kecuali yang tidak. <guluh> ya betul ya, jadi satu itu yakin, uh, shin. kedua itu tekad, yen. yen ah. Contoh Anda hari ini sudah yakin adanya Amerika. Anda yakin? Anda bertekad nggak mau pergi nggak? Kalau lu tak ada niat, tak ada tekad mau pergi, nggak mungkin bisa sampai. Betul nggak? Sama. Jilo lu kinaji kalau bohot guan gong ai ke jilo Lu men dia me percuma. Percuma. Soi tama walang dia me ya. Yen shen, si fang jing yang lah bertekad terlahir, terlahir di alam sukawati hua wei fu mu sembilan kuntum teratai sebagai, sebagai ibu kita ya jadi walangai cilo, lahir ke cilu suci ya itu lahirnya dari teratai tidak lahir dari tidak lahir dari kandungan jadi kalau lahir Walang kecil sejak itu, dia akan dari teratai muncul. Cuman ingat, ya, dengarkan baik-baik. Kalau kadang-kadang bapak ibu, kadang-kadang baca amitopo. Oh, ini malam ini karena suhu nekama bicara. Wah, besok nanti malam pulang semangat 45 lima. sampai enggak tidur gitu. Tapi begitu besok udah enggak ada suhu, mulai lemes. Mulai, aduh hari ini utang lah. Besok baru bayar. Besok datang, aduh lu, e, utang lah, lusa baru bayar. Nah ini. Jadi kadang-kadang yakin, diam tampuk. Kadang Bo diam. Kadang yakin, diam tampuk. Kadang bu diam. Jadi kalau nanti kita terlahir di Sukawati, cuci suci ya. Teratai tidak buka. Tertutup gitu. Pernah beli bunga teratai yang tutup? Bo? Pernah enggak? Ah, dan itu teratai nanti lamanya mau berapa lama tahu nggak 500 kalpa baru bisa buka. 500 kalpa. Satu kalpa ada yang 380 juta tahun. Hitung sendiri. Hah? <gif> <tuh> jadi kalau yang biasa baca hari ini baca Amitabha, Amitabha besok lupa lagi nanti lusa baca lusanya lagi lupa lagi ya itu kayak langgung diam hud karena untau iwa ini tampuk untau iwa cak tau ku untau iwa ni ini unce cak 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 unce tau iwa ne ya allah soi makanya kalau lu ani ne tan lu ki kau cilas suja i dien hua bo kui lo kam na kalau pau ki bin lumayan lah tidak kelahiran kembali loh, ya. Jadi kalau kita sudah lahir di alam sukawati itu tidak usah reinkarnasi enam alam,六道轮回啊天阿修罗人啊地狱恶鬼出身 sudah tidak kelahiran berulang-ulang lagi. Jadi alam dewa, asura, terus alam manusia, binatang, terus alam hantu kelaparan dan alam neraka.

爱死的时阵呐，你甲你老婆讲，我先牺牲啊！啊，等我去极乐世界等咯、哦，对不？伊都把如真真正正爱伊，你看啊，假如讲汝讲做双控啊，平平诶，古墓啊，挪挪人诶，都做双控，伊都毋是爱伊，伊是叫做牛的卡数白也未出事呀、啊。 哎呀，敢若佛教诶内面啊，人讲，噶老死诶时阵啊，爱摕去烧，伊不如看咩去出事。有为是大人，为老人讲，哎呦，师傅啊，人死了，可怜，疼了，如果摕去烧嘛疼。我讲不要紧，等烧烧噶老疼疼诶时阵，看咩甲拖出来。爸，达想看啊，每当啊，人死啊。 kegi sio ah. panen, no tiam selesai, tiap boh, no tiam jeng esai kyo kut hu kalau yo kebumikan nak ah, ya. begitu masuk peti dia mulai membengkak, ceng, ceng liap laut teng keluar air, nah, nanti saya ngomong gitu, enggak ada yang berani makan malam. Tiba? Mulai lautan, sudah itu mulai ada iya cacing, bui, satu ekor, cipak bue, cicheng bue, ciban bue. Bue, 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 mulai bamban cia, bamban cia, bamban cia, cia sako gue baru cia liao ah. Lu ho nyamu. cia hon cia saja tia, beta han ini si ban cia, eh kang ban 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 cia, ban ban cia, mana yang sakit? Hah? Pasti yang kebumikan lebih sakit. Jadi makanya dalam agama Buddha bagus di kremasi. Ya Ubo? Eh, kok kau ngani tage kok kia kia? Yo, mai lo, oh mai tiu lo ya. Yeah. Ah, cincai lah suka lu lang lo. Karena kalau huk kau lay bingkong, oh ikan, lu lang kalau mati meninggal kalau tidak dikremasi. tan ada sejenis hantu namanya sosu -si kue ya. I akan jaga jasad jasmani. Nah, makanya di bagan kan biasa orang meninggal taruh di peti taruh di atas tanah tiga tahun baru ambil tulang ada yang petinya tiga tahun dibuka itu badan jasmaninya masih ada rambutnya masih bisa panjang kukunya masih bisa panjang itu namanya sudah jadi hantu gentayangan kenal ya, lah nih lang sifat kan cinta de suka terikat dengan badan jasmani ini kan betul nggak seperti Cerita suhu yang kemarin coba, ibu-ibu ya, kalau suruh dia make up di depan cermin bisa berjam-jam. ha Kalau tumbuh satu jerawat saja dia tak berani keluar pintu. Betul nggak? Padahal kalau muka tanpa jerawat itu ibaratnya kan langit-langit tanpa bintang kan. Iya, yeah, bahasa sastra. Betul nggak? Iya, itu coba karena sudah terbiasa terikat dengan luar langit badan jasmani makanya Ro setelah meninggal dia tidak tega meninggalkan badan jasmani ini makanya dalam ajaran Mahayana Wisu Xie... dalam itu pelajaran biasa orang meninggal 8 sampai 12 jam kita sudah tahu itu dia rohnya keluar dari mana kesitulah dia lahir nah cuma Wah, oh loh. Saya nggak mau kasih tahu kenapa nanti orang meninggal bilang, wah itu suhu batam bilang nanti loronya keluar mana sembarang pegang pula dia kemana pegang orang meninggal dia sembarang pegang nanti bangun pula itu mayat. Iya kan? Ya, jadi kalau kita sudah biasa pegang 8 jam sampai 12 jam kita sudah coba, oh terakhir dingin di daerah mana? kita udah kira-kira udah tahu ini orang lahir ke mana. ya. Jadi Weisu sih itu sudah ada pelajaran ini. Nah, jadi kembali lagi syarat kedua walang lahir di Cilo Suci syarat kedua apa? Tekad. Tekad ai pergi bo kalau mau pergi, ada orang bertekad ah, suhu aku nggak mau kecil suci, water what tekadnya apa? Tekadnya mau lahir kembali, mau jadi manusia. Saya bilang silakan. Kalau saya nggak mau, sama. Ibaratnya kemarin kan sudah tanya kan, kayak bapak ibu yang tadinya belum keluarga, wah nampak cowok yang ganteng kejar-kejar, yang cowok nampak cewek yang ganteng kejar-kejar. Tapi begitu dapat sudah punya anak, ya Wah, dia mungkin sudah jenuh bosan ya lagi masa pacaran di si nanti jalan-jalan berdua ke senggol batu atau ke ketendang batu dia bilang, ayo cing ai ay te le kai tia bu tia bu aduh aduh uh, sayangku kakinya sakit enggak gitu kan tapi kalau sudah keluarga sudah lama sudah punya anak jalan bersama ke sandung batu bukan tanyanya kekasihku kakinya sakitnya sakit enggak enggak ngomongnya apa lagi mana mata kau katanya Iya nah. nah itu itu sifat manusia ya perubahan perubahan jadi ya itu makanya hidup itu selalu berubah walang so, kinajit kalau lu bertekad lahir di Cile Suci kan lu bisa kembali jadi manusia lagi tapi itu dengan tekad suci lain waktu itu kita sudah jadi orang suci beda Oke okay? jadi kedua itu tekad ketiga itu apa peduh udah jam 8 ya saya harus cepat ya jam, eh jam 8 lagi sudah ya ketiga itu apa satu kan sin, kedua kan yin, ketiga itu sing. Sing itu melakukan, melafal nama Buddha. Jadi kalau kita tidak terbiasa melafal nama Buddha, nanti suatu saat waktu mau meninggal disuruh bilang, Ai, Ami, eh copot, copot, copot. Ai, Ami, kan en. Eh, Asilo. loh, kita loh. <tipo> ah, jadi makanya soi lu biasakan diam ami tofo ami tofo, tofo. Nah, kalau sudah terbiasa baca ami tofo, tan lu kaget di situ, ami tofo. Betul nggak? Itu berarti lu langsung sudah terbiasa. Kalau tidak terbiasa, lu pasti diam copot lah, diam mati kau lah. Ue langko begitu kaget, mecau wah itu yang betahan loh itu. Aduh, tan lu ai lahir kita loh itu itu, kok mencai loh. Ya kan? So ya, ulang. Jadi cilo suci tiga syarat ulang ai eh, pegang teguh. Yakin. Ya, pertama per, yakin, yakin ya percaya ada cilo suci. Kedua harus bertekad. Ketiga harus melafal nama Buddha supaya yin, nama Buddha bisa terekam di kesadaran tingkat kedelapan Tingkat kedelapan itu apa? Satu yen mata. Tingkat perta, eh kesadaran satu e telinga, pi zi, ketiga, yen e pi se lidah, keempat sen badan jasmani, kesadaran tingkat kelima, keenam apa is si. le pikiran, ketujuh itu apa? Malam hari di saat digigit nyamuk di, di sini, mungkin gak kita garuk di sini. Ada nggak? Ya, Walau lagi tidur, waktu lagi tidur digingin di nyamuk di sebelah sini, kita garuk di sini. Itu berarti udah salah sarap. Tapi kalau garuknya di sini, berarti kesadaran tingkat ketujuh lagi bekerja. Kesadaran tingkat kedelapan, apa adalah bibit? Tempat pembibitan kita, semua kejadian kehidupan dalam kehidupan, walang terekam di dalam memori tingkat ke-8. Kalau istilah duniawi dibilang black box-nya pesawat. Contoh buktinya apa? Suatu saat kita ketemu si A, eh kayak kenal ya. Pernah ketemu di mana? Itu black box kita lagi bekerja. Kesadaran tingkat ke-8 namanya tipa isu ala yesu. Oh ini sudah tinggi pelajarannya. Nanti makin tinggi ngantuk dia. Nih, ya, Nah, jadi makanya terus ada orang kita ketemu, "Oh, gua benci kalilah sama orang ini." Berarti ini orang kehidupan lampau musuh kita. Jadi hari ini kita mesti baca Amitopo Amitopo sampai terekam di tingkat ke-8. Wah, itu luar biasa. Suatu saat kalau Bapak Ibu percaya yakin dengan kata Suhu, baca Ami sobo terbiasa sampai suatu saat kita tidak baca Ami tofo telinga masih tetap mendengarkan kata-kata Ami tofo. Itu Anda sudah hebat. Tepuk tangan untuk dirimu sendiri. Waktunya sudah lewat 4 menit. Jadi ya kita ini sekedar ya. Jadi mesti yakin. Ayo yakin diamami mami tofo. percaya uji lo suci. Pasti. Luang upeng Oh, kalau bolu ayo harap kita lho. Makanya lan hukawai si ya. Mian pang mutiara. Lu mui kong pang mutiara. kami suhu su, suhua. Karena supaya i terang ikhwilo. Kalau diam ami tofo lang lu tau kak. Ha.

皆共成佛道，佛道上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，报生同生极乐国。乐国啊，大家阿弥陀佛。陀佛好，请起立。